بسم الله الرحمن الرحيم 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبى عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin <tik> nasa bi khuluqin hasanin rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun Wanawah yang kang dan sah kita mulai akan wanten eng hadis arba'in nawawi eng nomor 18 niki dawuh pun kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah wanten tigang werni setunggal ittaqillaha haitsu ma Ingkang nomor kali wa adbi isayyatal is hasanata tamhuha. Ingkang nomor 3 wa khaliqin nasa bi hasanin. Iki wonten satu hadis tapi wonten tigang dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau panjangan saya menawi dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi gih berusaha derek ngamalakan dawuhipun kanjeng nabi gih sak mampu mampu nih kulo panso yo karena gih dawuh kanjeng nabi ma tukum bihi fa tumin hu mastatoktum sing tak perintah <tuh> ke <tuh> lakonono sak kuasani sak mampu nih ini kulo jelasin gih berusaha termasuk dawuhipun kanjeng nabi ingkang kan dipun ngendikaken wonten ing hadis menika ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abu Dzar kalian sahabat Muadz bin Jabal. Ingkang setunggal dawuhipun Kanjeng Nabi ringkes ning secara umum ringkes tapi maknanya sangat luas. Dawuhipun Kanjeng Nabi ittaqillaha haitsu bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa datang ke si Allah neng diwai panggonani. Yang ringkes ringkes tapi menyeluruh. Datas kanjeng Nabi ini pun dawai kula panjasa supaya takwa datang ke si Allah. Itakillaha haithumakunta. Takwa niku nggih nderek dawuh dawipun Gusti Allah ngedohi larangan-laranganipun Gusti Allah. Berarti teng mriki Kanjeng Nabi ndawi supados kula njenengan niku nderek dawuh Gusti Allah ngedohi larangan Gusti Allah teng pundi mawon? Teng griya nggih nderek dawuh Gusti Allah. Apa dawuh Gusti Allah rupane pertama salat. Ning omah ya salat. Ning pekerjaan, ning kantor ya salat. Iki berarti nderek dawuh Gusti Allah dimanapun ning ngayo salat ning kantor ya salat ning perjalanan ya salat neng derek dawuh Gusti Allah. Mau di manapun iki dawuh Gusti Allah dilaksanakan sesuai dengan syariat ya cara gawane ning perjalanan kok ora luhuran nah, luhuran luhuran niku pas ning kon waktu itu asar wong jenengane di dijamak takhir dijamak. jamak masalah ning kuwi bodoh padha-padha nderek dawuh Gusti Allah intine nderek dawuh Gusti Allah Ngedoi larangan larangan nih Gusti Allah neng rumah yo ya ora maksiat neng dalan yo ya ora maksiat neng pasar yo ya ora maksiat ngadai maksiat neng kantor yo ya ngadai maksiat ini berarti wis takwa datang Gusti Allah dimanapun berada Gusti Allah ngelarang ngapusi ning omah ya ora ngapusi ning dalan ya ora ngapusi ning pasar ya ora ngapusi ning kantor ya ora ngapusi Tapi dawuh kisa dawuhe kanjeng nabi kuwi singkat ning padat nah itaqillah haitsu makunta bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada terus ning ndi wae takwa ke Gusti Allah Kan tinderek dawuh-dawuh kisah Allah ngedahi larangan larangan ke si Allah menawi kula panjenengan saya menika sakit takwa dhateng Gusti Allah. insya insyaallah urip iki kepenak. <tuh> meskipun dipun janjeni dening Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong takwa dhateng Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah arep ngekai jalan keluar. Wis so, no, masalah apa wae, eh? wong takwa Allah mesti dikai jalan keluar. Di Wa yarzuquhu min la yahtasib paringi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Niku salah setunggalipun manfaatipun menayu kula suaminya ku Takwa datang ke Allah. niki setunggal dawuhi pun kanji nabi ya, supaya usahalah teng pun timawan kon derek pun Allah tapi supaya iso ngunukui nge kulon jenang ya, berusaha ngekah-kah ke zikir dateng gusti Allah Nah ora zikir kan orang kelingan, nah ora kelingan, yo ya, Arab derek dari Allah yo ya, rotol kangelan, Roto tapi ya, orang kelingan karena Allah kok. Ini nek kalingan karo Gusti Allah, arep nderek dari Gusti Allah kuwi luwih gampang. Mula Kanjeng Nabi marai donga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma duh Gusti Allah, inni as'aluka kula nyuwun dhateng panjenengan. Allahumma inni as'aluka Allahumma a'inni okay? Allahumma duh Gusti Allah, a'inni mugi nulungi panjenengan ing ingsun ala zikrika datang zikir datang panjenengan jadi pertama nyul pitulungan datang gusti allah ya allah mugi panjenengan nulungi pulau supaya kula sekula, sakit zikir datang panjenengan nek nah, wes sakit zikir wasyukrika Jo akhirnya sakit syukur datang gusti allah syukur niku nopo menggunakan kenikmatan engkang dipun paringaken kangge taat datang gusti allah kuyo jenengan yo takwa naik tiga i nikmat sehat tiga i waras duit rezeki sing oke okay, umpama semuanya digunakan dalam ketaatan datang ke Allah niku nam ini pun syukur syukur ku yo diawali dengan zikir mula aini ala zikrika wa syukrika kula nyuwun pitulungan Gusti supaya saged zikir datang panjenengan nek nah, wis zikir lan supaya saged syukur datang panjenengan nek nah, wis zikir syukur wa husni ibadatik lan ngibadah datang panjenengan. sekalian akhirnya gelem syukur semua kenikmatan dipun gina kangge murih ridho ini pun Allah terus akhirnya berusaha ngibadah kanti saya datang ke si Allah yang pertama ini dikir malah ya kudu tuh rotok karutingan, dikir, orang kudu bareng-bareng tahdilan, mustokoh Ya Allah, Allah, apa la ilaha illallah, la ilaha illallah. <l Ice> Ora gitu, ping ping pira ya sak RT. Niku pertama, ittaqillah <tusuh> haitsu makunta. Dawih pun kan nabi takwa dateng Gusti Allah ning ndi wae panggonan. Sing nomor kali waad adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ngetut mburenono sira ngamal Allah ditut mbureni kanti ngamal ingkang saya. ngamal ingkang saya ini gimana ki kih bading lebur dosa ngamal ingkang Allah Terus sekarang nanti ya paham dan umat itu tidak bisa terhindar dari keburukan tidak bisa terhindar dari maksiat akhirnya ya kanjeng nabi memberikan solusi nek lebar ngamal maksiat ditut ngamal taat wa'at bi atal hasanata tamhuha ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik Nek lebar nglakoni sing elek lebari langsung ditut mbureni, nganggu nganggo amal sing apik ngamal ape kuwi iso nglebur dosane ngamal sing elek Nampak jangan wis dina sok tining kanjeng Nabi kok. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in tawwabun Setiap anak Adam berarti menungso kabeh. Kuwi akeh keluputane. Wis dicap ngono kuwi. Akeh keluputane. Tapi seapi api wong sing akeh keluputane ya kuwi wong sing gelem tobat dateng Gusti Allah. Tobat <tuh> <tuh> kuwi <tuh> maca istighfar nyuwun ngapunten niku angel ngamal ape Iki ngamal ape ngene iki nglebur dosane mau sing ngamal ku. Wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wis lebar ngapusi umpamane astagfirullah nanti masafirullah nanti umpama ya jane ya aja ngapusi umpama kok ketelanjur apa piye iso langsung astagfirullah nanti masafirullah nanti. Iki dosane ngapusi mau dilebur dening Gusti Allah tamhuha. Isifar utowo ya opo lah maca tahlil ilah, ilaha illallah la ilaha illallah sing lebur lebur dosa so. termasuk ya pokoke ngamal apik apa ya hasanah termasuk ngaji ngene iki mau awan kula janen saya umpaminipun maksiat umpaminipun mengine kok ngaji insyaallah dosane so dilebur dening di Gusti Allah. Apa meneh Solat dan sholat yang ngamal api isong lebur tiso-tiso, biar nih zaman kanjeng nabi, kalau salah sinis, salah si cini sohabat, matur datang kanjeng nabi, kanjeng nabi kanjeng nabi kulotihak, mawon kanjeng nabi kulotihak, nabi, ngambung tiang asri, ngambung tiang ngambung tiang estri ngambung tiang ngambung tiang estri, ngambung tiang sholat sholat, sholat kanji Nabi sholat sing sahabat niki yang derek sholat makmum datang kanjeng nabi lebari matur melihat kanjeng nabi kanjeng nabi kalau tihat nih saking wedini karutusoh saking wedini karutusoh daripada tisik soning akhirat wis tisik so tihat nih dunia wae lah ramasal matur kalau kanjeng nabi ingat nih nih kanjeng nabi kalau tihat mawon kanjeng nabi kalau tihat mawon kanjeng nabi sampean mau wis melu sama anggih derek kanjeng nabi derek sama wis sholat sampean wis lebur tuh sing mau sampean lakoni itu berarti sholat iso ngelebur dosa iso ngelebur dosa oh, urungan di suatu iso ngelebur dosa wudhu iso ngelebur dosa kuih ya dawe kanji nabi kapan ono wong wudhu pas nalikah ngumbah rai kuih dosa dosa yang sekorai kuih kan rontok si mau nimbri pati ngundelok kuih opo kumu sing sekongan lesan mau ngapusi apa-apa hilang di sana rontok bareng bareng karo banyu itu nih pas nali kau ngembah sikil sikil mau digunakan gue maksiat yo ya. hilang di sana berarti hilang di sana lebari sholat tambah hilang di sana mana sih mau mau rum sempurna le ilang, mergo saking okai gue nih le sana le masan saking okai pas gue wudu kekumu ke urung urungan <laughs> urung anti ilang kape pas sholat itu ya iso jadi hilang kau Mula ya kalau soyo berusaha nak kok ono uang seragam sholat senajan ya dewi ngerti nak gue kok yo ngelakoni maksiat ya dewi yo khusnudan bok menawis di ngapura tuh sanit ini tuh siapa ya, khusnudan mulah ya berusaha lah sak kaya ngopo kaya ngopo kula njenengan saya sak elek-eleki kula njenengan saya ning salate aja nganti diting ngalke insyaallah isih ada besar harapan selamat iki sangat besar harapan selamat tapi nak wis ora gelem ngalami kesunat ya wis wallahu a'lam wi wallahu a'lam ni dados pengendikanipun kanjeng Nabi ingkang nomor kali sak sampuni pun ngamal engkang mboten saya, ngamal Allah langsung ditut mbureni kanthi ngamal ingkang sae eh, ngamal ingkang sae menika mangke pun saged ngelebur ngamal engkang dosa ngamal ingkang mboten sae kala wau tur bincang tengah hari enten mizan timbangan ngamal saya ini ngamal maksiat yo maksiat ini lebari dibandingi dengan ngamal toat saya ini maksiat ngamal toat ini maksiat 10 kilo saya ini lebari ngamal toat orang 10 kiloan wes ngan wes apa ini surplus wes punjul nah tetap selamat tetap selamat fa'amma man fahuwa ain syatir radiyah fa amma man sakulat mawazinu, sapa pawongi sing timbangan amal api ke luweh luweh abot wa huwa fi isyati wong kuwe mau dalam kehidupan yang memuaskan tak kasi yo dipun lebetaken wonten swarganipun Gusti Gusti Allah semula nggih pokoke ngeten iki kula nyesoyo nggih rumangsa akeh dosane ning berusaha dibandingi dengan ngekah kahke ngamal ngibadahi ngamal to'ati ingkang nomor tiga pengendikanipun kan yang nabi <tuh> <tuh> wa khaliqin nas bi hasanin berakhlaklah datang menungso kan di akhlak ingkang bagus akhlak yang saya kita kan nabi kalau jasa dipun dawi dening kanjeng nabi karo podo podo menung akhlaki sing api berbuat baik dengan siapapun lah menung so nas nasi menung siapapun luhui podo podo orang islam atau bukan orang islam tetap dia berbuat baik pada manusia awak kalikin nas bi hasanin sesuai dengan pengendikan kanjeng nabi dalam hadis yang lain inna ma bu'istu ma makarimal akhlak aku kuwi diutus dening Gusti Allah supaya nyempurnakake akhlakul karimah akhlak ingkang sae menyempurnakan akhlak ingkang sae disempurnakan ayo wis karo sapa wae kalih garwane kalih putrane kalih tanggane kalih kancane kalih sinten mawon berusaha

Nah iso nyenengke karo apa wae nyenengke kuwi nek iso nek ora iso minimal sing penting ora nyusahke ya ora nyenengke ning ora nyusahke wis lumayan ae nyusahke ya mbeuh kuwi apa jenengane eh oh nggih 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 ning bon bon katah insyaallah ganjaran e supaya nyenengke karo wong ora nyusahke mages Waalaikumsalam warahmatullahi Makhalikin nas bikhulukin hasanin. Berakhlak datang menungsoakan di akhlak ingkang kan sae. Ya, sak mampu-mampune awake dhewe kadang-kadang ya ana no emosi ini barang ya. kadang-kadang ya serap apa ae lebari <mukhari> njaluk ngapura. Kadang-kadang ya ana no emosi ini barang. Nah, serap lebari njaluk ngapura. E, sing penting berusaha, wis berusaha, wis berusaha jadi mau ngapain? Nah, harus seratus persen api terus ora tahu ono salah karu menung soyo angel, tapi ya kui mau sa api api uang sing gawe itu gawe luput yo gelem tobat gelem jaluk ngapuro, harus apa wis salah apa ngapuro lebar salah ya ngakoni salahin jaluk ngapurawi lah senengani akhlakul Karimah. Kata nenggang waket kamu latarakan makayutan kalian hadis arba'in nawawi ingkang nomor 18 mungkin mungkin wanten mungkin nonan manfaat ipun. Saya kau kirang aku nyumbang punten akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.